Ini Mbak. Iya. Gimana? Ini. Tadi udah saya udah lihat bolak-balik dua ya. Kali berarti tiap hari ada di sini. Kalau Jumat satu minggu. Jumat Sabtu Minggu berarti 3 hari. Ya. Ini hari apa sekarang? Jumat. Hari? Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat benar Jumat. Ya. Benar. Ya. Kamis. Jumat. Jumat ya. Ya. Mbak E orang mana? Saya Gunung Kidul. Gunung Kidul, berapa lama dari sini? Saya aslinya dari Pak Wajar, Pak. Oh, ngekos di sini? Bayar ngekosnya? Iya. Berapa sebulan? Sebulan 400 ribu. Ngekos, kalau hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis ngapain? Oh, di tempat yang lain? Iya. Khusus nyanyi? Iya. Namanya siapa? Hani siapa? Hani Istiana, orang Gunung Kidul. Sekolah enggak? Udah lulus apa? SMA. SMA, SMA formal atau pakai C atau SLBC? Formal. SMA, formal. Ini bisa nyanyi dari kapan? Saya sejak di SDLB. SDLB. Dari SDLB terus ke SMP LB atau SMP formal, terus ke SMA formal. Iya. Di mana Gunung Kidul? Iya. Gunung Kidul suaranya bagus banget. Baru belajar mana? Hani siapa? Hani Istiana. Punya orang tua masih? Masih lengkap. Iya. Masih ada ibu bapaknya. Ibu bapaknya masih ada. Punya sudah punya suami? Sudah. Di mana suaminya? Di rumah sama tunanetra juga ya. Usahanya apa ya. Sama juga keliling ya. Atau pijit keliling ya. Keliling juga ya. Mbak E usianya berapa Mbak Hani? 30 tahun. Berarti kelahiran tahun berapa? 2009 berapa kelahirannya? Kelahiran 96. Itu tanggal berapa tuh kelahirannya? Ingat 7 Desember. Sebentar lagi ulang tahun dong. Ini lagunya lagu-lagu apa yang bisa? Saya campur sih, tapi kalau di sini kebanyakan yang masuk pop. Campuran pop Jawa bisa. Lagu-lagunya bagus suaranya loh Mbak. Baru belajar. Belajar apa dari dulu udah bisa nyanyi? Hah? Saya dari SD. Oh, dari SD. Ini kalau hari-hari kayak gini satu harinya dapat berapa? Alhamdulillah yang biasanya. Sehari 150 sampai 200. Berarti kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu dapat 300 450 dong seminggu. Kan? Enggak. Kalau rame, ya. Kalau rame, ya. Jadi kadang alas pernah nggak dapat duit, enggak lah kayaknya ya. Paling 20.000-40.000 sehari pernah. Ya. Kalau apa itu? Kalau hari Senin, kan Senin, oh itu mah kalau di pasar-pasar biasa. Iya, di sini juga. Kan di sini katanya cuma Kamis, cuma Jumat. Oh, Jumat kan Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu kalau pagi. Iya. Itu kalau ngasih pada masuk-masukin aja gitu. Iya. Tahu kalau ada yang mau masukin uang? Iya, terasa. Terasa. Duitnya ketahuan, yang 1.000, yang 2.000, ya. Yang 5.000, yang 10.000, kenal nggak? Enggak kenal. Enggak. Terus gimana ngitungnya? Minta tolong ke teman.
Oh, minta tolong ke tetangga kos. Bener tapi. Ntar kalau dibuang-buangin sama yang itu gimana? Pasrah tuh hebat. Pasrah. Jadi ini enggak tahu. Jadi uang 2.000 enggak tahu bentuknya. Enggak kenal enggak? 5.000 enggak. 10.000 juga enggak. 100.000 enggak kenal. 5.000 enggak kenal. Pendapatannya diserahin ke tetangga untuk dihitung. Dihitung. Terus kalau dibohongin ya pasrah aja. Tuhan, pasrah. Agama yang benar ya pasrah. Udah. Mau dibohongin mau enggak gimana yang ini aja yang dipercaya gitu. Itu udah bentuk ini ketauhidan yang luar biasa. Uangnya buat apa? Buat udah punya anak belum sih? Belum. Oh, belum. Kenapa? Enggak tahu. Tapi bikin biasa. Tapi bikin biasa. Bikin ya. Tapi belum jadi-jadi. Oh, belum jadi-jadi katanya. Jadi musim hujannya kurang lebat. Nih, kan sekarang udah musim hujan. Kalau musim hujan tiba biasanya bertumbuhan. Makanya kalau lagi musim hujan, Mbak, katanya, Mbak, kalau pengen punya keturunan lagi musim hujan turun, kita juga hujan-hujanan. Iya, hujan-hujanan. Nah, kalau udah hujan-hujanan, nanti kita juga minta dihujanin. Gitu sama suami, biar jadi, biar pertumbuhan gitu. Katanya kayak gitu, katanya kepercayaannya. Ya, jadi uangnya dikumpulin. Buat ngasih orang tua sama buat makan sehari-hari. Buat ngasih orang tua sama makan sehari-hari. Ngasih orang tua, orang tuanya udah nggak bisa kerja. Iya. Nggak bisa? Iya. Jadi kita ikut, itu berapa saudara sih? Iya, dua. Dua bersaudara? Iya. Kalau yang satu lagi kakak atau adik? Kakak. Kakak. Sama tuh nenek terang? Enggak. Oh, normal. Kalau ibu bapak, normal? Ibu bapak normal. Oh, normal. Jadi cuma bahannya aja yang kayak gini? Iya, ceritanya kayak seperti ini. Gara-gara kok biaya sendiri gimana? Karena masih kecil kok biaya sendiri. Ya makanya saya kan waktu itu sebenarnya orang tua nggak merestui saya sekolah. Sekolah apa itu? Sekolah SD, SD, SMP. Oh SMP nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah. Tapi Mbak Haninya maksain sekolah biaya sendiri. Pakai duit apa itu biaya sendiri? Dari mana? Oh, suka ada yang ngasih dikumpulin. Tapi enggak kerja apa ngamen itu kan? Waktu itu. Nah, awalnya saya ngamen itu SMA. Oh, bayar LKS 36.000 enggak bisa, bayar LKS terus ngamen. Iya. Untuk beli LKS. Iya. Kan emang sekolahnya harus pakai LKS. Waktu itu masih. Kenapa enggak minta dibebasin kan banyak ini tunanetra. Dari ya, kan biasanya LKS kayak dari gurunya masing-masing gitu. Oh iya, gurunya masing-masing. Nah, gurunya masing-masing itu ada yang masih bebas, ada yang Ada yang dibebasin, ada yang enggak. Jadi harusnya beli, nyari duit sendiri. Iya. Jadi karena harus bayar 36.000 enggak bisa beli, bayar ngamen. Iya. Dapat itu. Bisa bayar, hebat ya tuh. Ini Mbak Hani ini udah berjuang dari SMP. SMP biaya sendiri, SMA biaya sendiri juga. Biaya sendiri itu ya malu ya, yang normal. Ini Mbak Hani tuh biaya sendiri SMP, SMA biaya sendiri nggak boleh sebenarnya. Kalau ini tunanetra dari lahir. Iya. Oh dari lahir. Karena waktu itu saya sebenarnya pengen kuliah. Oh kuliah, pengen banget kuliah. Kenapa nggak kuliah? Saya kaget juga ternyata pendaftaran di sekolah atau pendaftaran kuliah beda. Bedanya nah, gimana? Enggak harus online apa. Oh iya, online. Saya IT-nya kan kurang. Oh kan? Iya, ya nah, tapi sekolahnya sendiri waktu itu. Palingan dokter sendiri minta tolong digampingin. Iya. Kenapa enggak minta bantuan waktu itu? Enggak ada yang bisa. Oh, masih pengen kuliah? Sekarang? Iya.
Insyaallah. Ya nanti ada kesempatan juga. Tapi luar biasa, nyanyinya udah bagus. Nyanyinya udah bagus, tinggal terusin aja nyanyi laki. Iya. Tamat SMA apa kawin? Belum sih, waktu itu saya kan lulus 2019. Oh iya, 2019 lulus. Lulus? 2022 nikah. Sama orang Gunung Kidul juga? Enggak, Banjarnegara. Oh kan jauh, ketemu di mana? Gunung Kidul kan di sini, Jogja. Banjarnegara kan di sebelah sana kalau nggak salah tuh. Ketemu di mana? Waktu itu sering main brick di HP. Terus. Oh brick monitor gitu? Iya. Oh, temennya di situ? Iya. Oh, dia tinggal di mana waktu itu? Dia di Batam. Waktu itu kan nggak sengaja juga sih, karena emang... Emang break-breaker sampai ke Batam? Nyambung? Kan. Oh iya, nyambung. Tapi aku... Dari Gunung Kidul ke Batam nyambung? Iya, aku udah di sini. Oh, udah di sini, Jogja? Ya, iya. Dari Jogja ke Batam nyambung? Iya. Oh, ketemunya di situ? Iya. Oh. Khusus guru tunanetra atau gimana? Oh, enggak. Aku kan orangnya suka selengekan, kan? Oh, selengekan itu apa, tuh? Suka bercanda, kan? Oh, bercanda. Selengekan, ya. Terus? Orangnya itu, ya itu kan tanya. Kok enggak saya jadi... Oh, ditembak langsung tuh, kayak gitu, tuh? Ya, terus saya bilang aja, karena kan itu... Saya rasa orang jauh kan enggak memungkinkan, kan? Impossible. Iya, karena ada di Batam. Iya. Ya saya mau gitu. Iya, yang pertama yang memungkinkan, yang kedua orang jauh. Jauh. Belum pernah ketemu juga kan? Iya. Wah, apa-apa kalau berani enggak usah malah. Datang aja langsung. Datang, iya. Datang benar. Iya. Oh, wow. Siapa namanya? Misno. Oh, itu tetangga saya namanya Misno dulu ada. Tapi bukan, Misno tetangga saya udah meninggal kalau nggak salah. Misno ya. Berani dia datang dari Batam ke Gunung Kidul. Hebat Misno tuh. Contoh kayak Misno. Suaminya Hani ini, Mbak Hani. Ditantang kalau bener berani datang aja, karena dia kan dia anggapnya nggak berani ini datang padahal tunanetra dari Batam. Iya. Datang ke Gunung Kidul. Iya. Wah, jagoan laki bener lu Misno. No. Oke, Mbak ya. Yang sehat ya. Udah makan belum? Ya. Jadi banyak enggak tahu duit itu berapa? Enggak tahu. Serius? Iya. Oh. Kamu dari mana? Saya dari Purwakarta. Tahu Purwakarta enggak? Jawa Barat. Tahu enggak? Iya. Kamu mau kertok, Purwakarta, Jawa Barat, tahu ya? Cuma ini berapa? Ini uang berapa nih? Pegang berapa ini? Berapa? Pegang tebak berapa? Berapa? Tahu? Berapa? Kira-kira berapa? Nggak tahu, aduh nggak tahu mbak, kan biasanya orang-orang pada tahu mbak kalau mereka punya uang itu tahu mau ini 50 ribu, ini 100 ribu, ini 1000 gitu. Tapi yang kita nggak tahu itu mbak. Nggak tahu. Belajar dong nanti biar nggak dibohongi orang. Ini 100 ribu. Ingat ya, harap mbak. Ini salonnya dari mana? Speakernya? Beli? Iya. Beli sendiri kan? Beli sendiri. Berapa? Beli sendiri. Berapa? Terima kasih untuk bekal kau beri. Dulu kau menjadi malaikat di hati.
ya.